Nah, di sini kita bakal nge-review dulu ya, review bangunan-bangunan event track minggu sekarang ya. Ada event Majestic Melodies ya. Bangunan-bangunan dari Amsterdam ya. Biasa poin ungunya sampai 1840 buat event-event kayak gini ya. Yang jelas pertama ya Simo 3K lama 5 ini dari hiburan sering banget ini dapat jadi hadiah ini. Event ya. Ya, bangunannya jelek soalnya. Poin epicnya berapa? Satu kayaknya ya? Satu anjir. Harganya berapa sih? Oh, 9 kunci emas. Ya tapi kalau didapat dari gratis kayak gini ya lumayan juga sih ya kan. Tapi apa sih ini? Tugas sapi DC malah baru keluar, aduh. Benar bisa digarap tapi besok jam 3 sore dan itu jam 3 sore harus langsung selesai DC-nya. Lah ada lagi Bang Lim. Oh itu yang kedua kalinya tugas DC-nya. Berarti besok jam 3 harus ngebut dong selesai DC kalau mau kerja itu. Liga selesai jam 6 sore, DC mulai jam 3 sore. Dalam waktu 3 jam harus selesai itu. Kalau mau garap tugas yang itu. Kayak gini ya buat pengeluaran pertamanya ya. Nah. Udang lumayan ya, 3 per item ya, mantap ya. Dutch Windmill ya. Ini kayak bangunan yang di musim sekarang. Apa Amsterdam ya. Tapi yang sekarang lebih bagus. Tapi itu pas premium ya kan. Itu pas premium. Ini. Ini ukurannya 3x3 bagus banget. Lebih gede bangunannya ya. Mirip lah, mirip kayak ini. Mirip kayak kincir Belanda juga ini. Ini dari taman tadi ya. Dari taman ini guys. Ini gak ada efek suaranya. Oh ada ya, tergantung kesibukan pas magang besok paman. Oh ya, kalau saranku kayaknya bang Mop kayaknya udah bisa juara satu deh liganya coy. Kayaknya nggak sampai ngejar, nggak bisa sampai ngerjain yang tugas submit, kayaknya bisa deh juara 1. 207 tadi aku lihat kan gapnya dari peringkat 2 ke peringkat 1 Bang Mop masih jauh, kayaknya bisa deh kayaknya ya. Jadi kalau misal dikira-kira bisa, mending di skip aja itu tugas submit, mending submitnya udah di skip aja, jadi bisa fokus DC nanti gitu kan. Ini bisa deh juara 1 itu. Nya 207k ya kan, jarak 61k lah itu kan, gapnya 61k. Kayaknya nggak perlu ngambil tugas submit juga bisa itu. Platinum 3 ya, 30 sim cash lumayan. Nah ini bangunan utamanya ini, concert gebau ya, 50% dari hiburan, 18x18 guys. Poin epicnya berapa? 2 ini 3 ya. Dua doang, ini tiga. Ukuran bangunannya 3x3 ya. 3x3 juga ini ukuran bangunannya. Kalau gitu nggak perlu ya paman, kayaknya nggak perlu dah. Mending fokus DC dulu ya kan. Daripada nanti DC-nya berburu-buru gitu. Harap tugas yang lain aja mending sih. Ya kan bangunannya hampir sama kayak yang ini nih. Kayak yang di Amsterdam ya. Konser kepo. Ini juga nih pendidikan. Lumayan lah. 18x18 50%. Coba tugas yang lain aja buat kenapa 210k ya, boleh itu. Bisa berapa tugas sih?
Bata satu, bata. Tak kayaknya ada dah. Bata, bata. Ada nih. Sebiji doang kan ya? Oke, pil. Bisa dua tugas peman. Itu udah tugas yang tiket emas juga. Itu udah masuk tiket emas tugasnya. Lumayan juga bangunannya, lumayan itu konsep kibau ya. Keren banget. Pada dapat enggak tapi? Harusnya sih yang pada aktif juga sih dapat ya. Dan yang gak nahan level. Ya sebenarnya yang nahan level juga bisa dapat 1800 poin ping sih kalau ngerjain tugas liga semuanya ya, kalau udah di Megalopolis 60 tugas dikerjain. Milestone semuanya selesai. Milestone ini ya, ini semuanya selesai. Nanti juga ini bakal apa kalau kelarin. 60 tugas yang di sini selesai dan ditambah beberapa tiket emas itu bisa dapat. Bang bagi taksil dong butuh 10. Mana Pak Man, DC aman 3,0 dibangun kelme. Enggak aman sih. 0,0 peringkat masih peringkat 1 sih ya, ini 3 ya, ini karena nggak sesuai mungkin ya, ini cocoknya tuh tema entertainment capital atau hiburan kayaknya, ini cocok kayak gitu ya. Tapi karena kemarin ada tugas submit ya kan, ada tugas submit yang harus aku kerjain kayak gitu, karena itu tugas yang paling gede gitu, kayak ya udah nggak bisa dirubah lagi, kayak gini aja udah nggak apa-apa gitu ya. Kalau bisa nih, kalau bisa sampai akhir musim di 5 besar di sini nih biar dapat 500 cetak biru ya, karena tujuannya buat nuker ini nih, 3 ini nih ya sama sim cash, udah itu doang target. Gak bisa ya, sisa kali dua kali, sisa dua kali DC dari Senin besok sama hari Jumat ya. Yuk di like teman-teman, yuk dibantu like nya teman-teman, berapa nih like nya nih? 19 yuk dibantu like nya guys ya, 50 like guys, bisa gak deh 50 lagi guys yuk. Bagi tekstil butuh 10. Oke. Ambil Mang Tirta tuh. Gak berteman kan ya lewat Facebook ya. Ini bangunan-bangunan. Ini yang di sini yang cocok apa? Cathedral of Flowers cocok gak? Empat kali lima itu kan? Nah, pas ya. Thank you paman, sama-sama paman. Tugas yang gede-gede cuma kayu ukir. Kayu ukir itu 5 papan ya, satunya 2 meteran 2 bor tuh kan. Kita juga produksi bor dulu deh. Kosong. Ini loh kena. Baru aja nyuburin sungai, besok udah kering lagi. Iya, karena besok udah ada DC lagi ya. Gak ada jeda kalau DC yang akhir pekan. Yang ada jedanya itu DC yang hari Rabu itu ada jedanya. Pas hari Kamisnya libur ya, jeda sehari. Baru mulai lagi hari Jumat. Hadiah sim cash 550 pas wali kota itu baru buka pas premium paman, enggak perlu. Kalau sim cash yang 550 ini aku juga udah gajian nih dari sini nih, yang premium itu yang di bawahnya harus beli pas premium. Hadiah-hadiah yang warna kuning itu ya, itu harus beli pas premium. Kalau di Android 39.000 ya, yang premium biasa ini 74, tapi kalau di iOS atau iPhone itu lebih mahal ya, ini bisa sampai 74k, anjir ini 100k lebih kalau di iPhone ya, nggak tahu bisa lebih mahal coba. Android nggak, let's gitu ya. Nah jadi itu aja guys ya buat review bangunan-bangunannya nih ya dari event pre minggu ini. Majestic Melodies ya, bangunan-bangunannya sangat-sangat lumayan lah ya, lumayan lah ini kalau pada punya 3 gitu kan, 2 kan, tapi kan ini dapatnya gratis ya, hitungannya gratis lah kalau kalian bisa dapat itunya cetak birunya ya. Yang ini bangunan-bangunan kemarin dari event pembelian ya. Yang ini juga. Ini aku nggak dari kemarin, ini dapatnya dulu waktu di hadiah Design Challenge ya. Ya Design Challenge dulu ini aku dapatnya. Kemarin juga ini ya.
Nah, kira-kira apa besok? Event track apa besok? Belum ada info ya. Karena semua bangunannya kayaknya udah dihadirkan semua ini dari Amsterdam. Belum ada yang belum. Udah dihadirkan semua kayak gitu. Gak tahu besok apa event track apa? Apakah klasik? Klasik SimCity, SimCity klasik. Kalau klasik boleh sih. Tapi kalau SimCity klasik itu poinnya sampai 3000 ya. Poin pingnya sampai 3000. Beda sama event track biasa ini. Cuma 1840. Kalau klasik itu 3000-an, cok. Beli pas premium bikin semangat main nih ya, emang. Tapi gua udah 2 musim, Bang. Enggak beli pas premium lagi nih. Masih di peringkat 2. Apalah, satu kasih muka semuanya balik modal yang penting ya. Mantap ya bangunan-bangunan ya, konsep di bawah ya. Mantap.